What's up kui, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan paling-paling terbaru dari channel YouTube Paul Rivery menurut situs dari Sociablet ini. Kira-kira berapakah penghasilannya? Nah, yang penasaran, mari sama-sama kita lihat sekarang juga. Ternyata channel YouTube dari Paul Rivery mampu mengupload video sebanyak 399 video pada kesempatan kali ini, dan pencapaian jumlah subscriber telah mencapai 944.000 subscriber menuju 1 juta subscriber, dan channel YouTube-nya juga telah mendapatkan sekitar 184.925.231 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya adalah People, dan telah mengupload video sejak tanggal 11 Juli 2012. Nah, seperti biasa kita akan lihat video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Ternyata channel YouTube-nya pada kesempatan kali ini telah mendapatkan sekitar 944.000 subscriber. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya dukung dan subscribe channel YouTube-nya menuju 1 juta subscriber. Dan di sini ada video terbarunya sekitar 1 hari yang lalu yang menonton sebanyak 74.000 penonton yang berjudul 2 ekor angsa dan 3 kilo cabe setan makan tuh cabe. Dan masih banyak lagi guys ya video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Dan langsung saja kita akan lihat penghasilan paling terbaru dan terupdate dari channel YouTube Paul Rivery ini guys ya. Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya mampu mendapatkan nilai B+ guys ya dari total grade-nya, dan dari social band ranking mendapatkan peringkat di 23.995 guys ya. Dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 944.000 subscriber, channel YouTube-nya menempati posisi di 29.567 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru pada hari ini. Dan di tingkat video views ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 37.949 guys ya, dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 184 juta lebih. Dan di tingkat Indonesia, channel YouTube dari Paul Rivery mampu mendapatkan peringkat di 1164 dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 944.000 subscriber. Dan yang terakhir, di tingkat People Ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 3521. Dan inilah perkiraan pendapatan terbaru dari channel YouTube Paul Rivery ini guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.283,75 rupiah. Nah, inilah perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 1200 US dollar sampai dengan 18.500 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahun mencapai 13.900 US dollar sampai dengan 222.400 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 14.000 subscriber. Nah, di sini mengalami penurunan sebanyak 30%. Sedangkan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 4.633.000 penonton. Di sini juga mengalami penurunan sebanyak 19,6%. Dan langsung saja kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya yang paling terbaru guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.283,75 rupiah. Dan ternyata channel YouTube dari Paul Rivery di 944.000 subscriber mampu mendapatkan sekitar 1.200 US dollar sampai dengan 18.500 US dollar setiap bulannya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecil mencapai 1.200 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube Paul Rivery menurut situs The Social Blade diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 17.140.500 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulan yang paling terbaru dan terupdate. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs The Social Blade, dan hanya Paul Rivery sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini guys ya. Nah, di sini kita juga akan lihat pendapatan per tahunnya, yaitu mencapai 13.900 US dollar sampai dengan 222.400 US dollar setiap tahunnya. Di sini kita akan ambil lagi pendapatan terkecilnya
yaitu mencapai 13.900 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube-nya menurut situs The Social Blade diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 198.544.125 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah mensubscribe channel YouTube Mimpi Official ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa nonton video-video yang diupload di channel YouTube dari Fall Referee, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.